Akhir tahun nggak kemana-mana, di Jakarta aja. Nanti Januari baru berangkat umroh. Oh. Bareng keluarga, bareng anak gitu? Bareng keluarga semua, bareng keluarga Kak Fitri juga. Terus memang alhamdulillah rezekinya lagi ada, jadi mau berangkat gitu. Alasannya umroh juga. Alasan apa nih? Umroh. Nggak ada alasan umrohnya, emang mau umroh aja. Tapi ada tahun baruan kerja apa gitu? Kerja. Gereja atau gimana? Belum tahu yang masuk yang apa, lagi deal-dealan dulu. Ajak anak-anak semua, alhamdulillah tahun 2020 Januari awal semua anak dibawa, adik juga ikut. Terus Kak Fitri juga ngeberangkatin beberapa karyawannya, alhamdulillah gue juga bisa berangkatin beberapa orang. Berapa orang kira-kira totalnya? Totalnya 37. Diri aja gitu. Sama pakaian deh. Berarti tahun baru sebagai modal ya, Mi? Modal apa? Modal buat umroh. Enggak, duit kamu udah banyak. Harus nunggu kerjaan tahun baru. Doa apa sih mau dipanggilin di sana nih? Enggak, kamu nggak muluk-muluk, dikasih sehat aja. Kalau sehat kan bisa kerja, bisa ngurus anak, gitu aja sih. Doa. Refleksi akhir tahun apa nih? Refleksi akhir tahun. Maksudnya flashback akhir tahun ini seperti apa ya? Tahun ini. Enggak sih, tahun ini sih alhamdulillah 2019 banyak banget rezeki yang masuk. Walaupun banyak juga cobaan, tapi Niki nggak pernah ambil pusing sih, jalanin aja hidup. Tapi alhamdulillah kan, apa yang Niki dapat juga bisa membantu banyak orang. Tapi memang 2019 banyak polemik juga ya? Itu mah Niki, polemik-polemik itu mah polemik sampah lah, nggak usah terlalu dianggap, ya kan? Banyak-banyak yang mau pansos, apa, laporan-laporan polisi, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai aja dengan baik. Gitu. Tinggal masuk-masukin orang aja nih ke dalam penjara nih, 2020. Udah ada niatan dong? Bukan niatan, emang begitu dari kepolisian, SOP-nya. Emang udah sampai tahap 2 deh? Apa? Emang udah sampai tahap berapa nih yang si IT sendiri? Tahap apa? Yang laporan kemarin. Laporan kemarin yang mana? Yang mana bang? Indra Tarigan nih. Indra Tarigan. Oh, kalau dia udah mulai kayaknya, udah mulai pemanggilan ya, tapi kayaknya gak tahu deh. Datang atau enggak ya? Itu resolusi 2020? Resolusinya, gua mah jalanin aja lah hidup, selama masih dikasih nafas sama Allah pasti masih ada cobaan, kecuali gue udah metiau ya kan, baru gitu cobaan-cobaan itu aja sih. Gue yang penting 2020 mah jalanin aja. Alhamdulillah gue juga baru punya program baru kan, kita kepo Senin sampai Jumat tuh di Trans TV, alhamdulillah. Jadi gue fokus aja sama kerjaan sama anak. Tapi harapan kami dalam hari sendiri 2020 apa ya?